Tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum itu terkait gugatan pra-perannya ada berapa banyak? Ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum. Karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Gua lagi pakai doorstop. Gua lagi record kamera sih. Hari ini datang enggak gitu ya? Apabila tidak hadir. Cek. Apa tadi? Ya. Siapin. Kami sih berharap hadir. Karena kalau tidak hadir itu biasanya ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur. Supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya. Kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Wajib hadir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.